Halo para fitness mania, kembali lagi di channel YouTube aku Muhammad Arif Fitness ya. Oke, saat ini saya berada di Bali ya, tentunya masih liburan 4 hari di Bali, saya berada di Bali. Kemudian hari ini agendanya padat banget guys ya, karena saya memanfaatkan momen-momen liburan selama di Bali. Sudah lama sekali saya nggak main ke Bali guys, banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di Bali, tentunya makin ramai. Kemudian saya akan kunjungi beberapa destinasi di Bali ya guys ya. Hari ini planningnya padat banget, mulai pagi ke pantai ya. Kemudian jam 10 nanti mau ke gym ya, karena gym itu merupakan sebuah aktivitas yang memang benar-benar saya butuh banget ya guys ya. Gym jam 10 di Anita Gym ya. Teman-teman kalau sudah pernah nge-gym di Anita Gym itu, ya gymnya lumayan lah ya, untuk apa namanya, untuk kebugaran saja. Harganya juga relatif murah banget ya, karena di Anita Gym itu per visitnya itu ternyata 25.000 saja guys ya. Ternyata di Bali juga ada gym yang murah loh guys ya. Oke, kemudian nanti setelah ke fitness ya, setelah gym, kemudian makan siang, check out hotel. Saya akan pindah hotel lagi ya. Jadi selama 4 hari itu saya akan pindah-pindah hotel guys ya guys ya. Nah, kemudian nanti agendanya ke Splash Waterpark ya. Jadi akan main di wahana peluncuran ya, di banyak sekali permainan-permainan di sana. Setelah itu baru nanti setelah itu pasti capek dong. Pasti capek habis aktivitas fitness kemudian main air ya di Water Splash Park ya. Kemudian nanti ada spa juga guys ya. Tetap ikuti terus, tonton terus channel YouTube aku ya. Jangan lupa support channel YouTube aku, like, komen, share, subscribe, dan bagikan jadi ke sosial media Anda. Oke, mau siap-siap dulu guys, mau nge-gym biar sehat, biar bugar ya. Walaupun liburan, tetap aktivitas olahraga tetap dijalankan. Nah, bagaimana dengan liburan kamu guys? Semoga menyenangkan. Oke, ikuti terus. Nah, oke para fitness mania, selama di Bali ya, panas banget ya. Cuaca di Bali itu panas banget, guys. Jadi kalau untuk melindungi kulit, saya menggunakan skin deep ya. Jadi ini bagus untuk kulit supaya nggak kena paparan matahari ya, biar nggak gosong ya guys ya. Wow. Oke guys, ikuti terus dailyku ya. Jangan lupa support selalu channel Lulut YouTube aku, like, comment, share, subscribe, dan bagikan jadi ke sosial media Anda. Nah, oke para fitness mania, mau jalan ke Anika Gym ya, gym yang kemarin, mau visit lagi, kemudian nanti ke Splash Waterpark. Hai guys, udah sampai di Anika Gym ya, yang kemarin nge-gym di sini. Jadi per visitnya itu 25 guys. Pagi-pagi. Mbak saya mau visit. Saya sudah sampai di Anika Gym.
Oke, para Vitas Mania, akhirnya selesai juga ya nge-gym di Anika Gym ya di Bali. Tempatnya di Seminyak ya guys ya. Oke. Jangan lupa support selalu channel YouTube aku ya setiap harinya. Halo guys, capek banget udah nge-gym di Anika Gym ya. Perjalanan ke gym ya dari hotel itu kurang lebih 10 menitan guys ya. Ini di Bali pukul 12 ya, udah saatnya check out hotel, kemudian nanti ke Splash Water Park ya, kita akan bermain seluncur dengan air ya guys ya. Oke, tetap stay tune terus di channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bagikan ini ke sosial media Anda.